Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita membasahi lisan kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan. Kesempatan yang kiranya telah Allah ambil dari saudara-saudara kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita kenali, orang-orang yang dulunya bersenda gurau dengan kita atau orang yang dekat dengan kita. Allah ambil kesempatan dari mereka yang mana mereka berusaha meminta, memelas kepada Allah agar diberikan kembali kesempatan itu, namun tidak lagi bisa mereka dapatkan. Ya, kesempatan itu adalah nikmat yang Rasulullah katakan, nikmatani kasir minnas maklum, dua nikmat yang sering sekali manusia itu lupa kalau itu adalah nikmat yang amat sangat berharga. As-siha wal farag, kesehatan dan waktu luang, kesempatan, dua hal yang kita baru sadar itu adalah nikmat yang besar. Itu adalah keutamaan yang seandainya orang kaya itu punya, dia kekayaan yang begitu banyaknya, dia akan bayar, dia akan beli hanya sekedar untuk agar dia bisa sehat, agar dia masih memiliki kesempatan hidup. Tapi apa yang terjadi? Berapa banyak orang-orang yang dulunya dia punya dunia ini, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dari dunia ini. Dia punya kekuasaan, dia punya harta yang bahkan dia sendiri tidak bisa menghitung harta itu, saking banyaknya, yang dia lupa. Oh, ternyata dia punya ini dan punya itu. Walaupun begitu, apakah bermanfaat harta yang dia miliki? Apakah dengan harta yang segudang yang dia mati-matian untuk mencarinya ini, kiranya bisa mengakhirkan kematiannya? Ya, bisa dia tawar-menawar kepada malaikat maut agar kiranya ditakhir kematiannya, atau kiranya dia bisa mencegah datangnya utusan-utusan kematian itu kepadanya. Apa utusan kematian itu? Yang rambutnya mulai memutih, ya mungkin dia bisa memakai cat pewarna, tapi putih itu akan terus akan muncul lagi dan lagi. Keriput di wajahnya, ya mungkin dia bisa memakai obat-obatan yang membuat wajahnya tetap menjadi ketat, tapi itu hanya sementara, wahai saudaraku, wahai para pemuja kecantikan, pemuja agar kiranya masih tetap terlihat muda, engkau tetap akan tua. Keriput di wajahmu akan terus menghantuimu. Atau utusan yang dikirim itu adalah utusan kematian, di antaranya adalah melemahnya jasad, melemahnya fisikmu. Dan dulu kau mungkin mampu berjalan, berlari dengan jarak yang panjang, namun kini hanya beberapa langkah saja, mulai napasmu tersengal-sengal. Yang dulunya kiranya engkau bisa sholat, menambahkan rakaat demi rakaat dari sholat sunnahmu,
atau membaca Al-Quran, baca per halaman, per juz, atau lebih lagi, atau juga berpuasa dan lain sebagainya, satu persatu nikmat itu hilang dari ini. Satu persatu utusan itu datang kepadamu. Yang kita masih ingat kisah Nabi Musa, yang dia dikatakan berteman dekat dengan malaikat maut. Sampai dia berpesan kepada malaikat maut ini, "Wahai temanku, jika kiranya nanti engkau datang kepadaku ingin mencabut nyawaku, atau telah datang masa waktu kematianku, maka hendaknya kau kirimkan dulu peringatan demi peringatan, utusan demi utusan, kiranya membuat aku ya sadar, siap untuk menyiapkan diriku untuk menyongsong menemui kematianku." Maka malaikat maut mengatakan, "Ya, aku akan lakukan." Berlalulah waktu demi waktu, sampailah masa ajalnya Nabi Musa. Maka malaikat maut ini datang, kemudian mengabarkan dia akan mencabut nyawanya. Maka dia marah. Nabi Musa ini marah. Dan dia mengatakan, "Bukankah aku telah mengingatkanmu? Bukankah telah berpesan kalau kau ingin datang mencabut nyawaku, maka peringatkan. Ingatkan aku dulu, kirim utusan." Apa yang dikatakan oleh malaikat maut? Dia katakan, "Wahai Musa, bukankah telah ku kirim satu persatu utusanku untuk mengingatkanmu? Bukankah rambutmu yang memutih itu adalah utusanku? Tenagamu, fisikmu yang mulai melemah, bukankah itu adalah utusanku? Wajahmu yang mengeriput kulit-kulitmu, bukankah itu adalah utusanku?" Allahu Akbar. Wahai saudaraku, jika engkau berada atau ada di posisi ini, kondisi seperti ini, maka itu adalah utusannya. Janganlah sampai utusan itu setelah datang satu persatu kepadamu, tapi tidak membuat dirimu mempersiapkan diri menyongsongnya. Karena kau akan menjadi orang yang merugi. Kau akan menjadi orang yang menyesal. Ya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali segmen yang kedua di Nuwak Min Sa'ah. Kita masih membahas tema mempersiapkan diri kita. Persiapkan siapa yang kiranya nanti dengan tulus ikhlasnya untuk membantumu menyiapkan pardu kifayahku. Atau orang-orang yang dia dengan tulusnya, sepenuh hatinya mendoakanmu, meneteskan air mata, menginginkan kebaikan untukmu. Ini yang akan kita bahas. Kalau tadi kita memperingatkan tentang mempersiapkan diri untuk kematian, mungkin ini sering sekali kita dengar nasihat dari ustaz-ustaz kita mengingatkan pentingnya seseorang itu untuk mengingat kematian. Karena terkadang hiruk pikuknya dunia, sibuknya kita mengejar demi mengejar dunia ini, dolar atau juga rupiah yang kita kejar, harta yang kita timbun, yang kita tidak pernah merasa puas dengannya. Hubban jamma. Yang kita betul-betul mencintai hal tersebut, yang mengakibatkan kita membenci kematian. Mencintai dunia dengan berlebih-lebihan, takut dengan kematian. Ya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, yang ditakutkan oleh Rasulullah kepada umat yang akan datang. Yaitu Rasulullah mengatakan, "Aku bukan takut kepada umatku itu mereka dalam keadaan fakir, tidak.
mereka dalam keadaan miskin? Tidak. Tidak itu yang aku takutkan. Yang aku takutkan adalah ketika dimasukkan ke dalam dada-dada mereka kecintaan dengan dunia, harta yang begitu melimpah yang mereka miliki, sehingga membuat mereka benci dengan kematian. Al-wahan, penyakit yang katakan Rasulullah, cinta dunia, hubbud dunia, wa karihatul maut. Dan dia benci dengan kematian. Padahal seorang mukmin sadar benar, paham betul, dia pasti mati. Dia pasti menjumpai, siap tidak siap, mau tidak mau, cepat ataupun lambat, kita pasti. Kalimat pasti itu gak ada sesuatu yang menghalangi dia. Anggaplah oke, engkau bisa hidup selama 100 tahun. Setelah itu, kau pasti mati. Tak kurang dari 100 tahun dari saat ini. Saya yang berbicara atau Anda yang mendengar. Tak kurang dari 100 tahun kita pasti mati. Lalu apa yang kita persiapkan? Apa yang kiranya senantiasa membuat kita mawas diri? Atau kalau kita sering sekali terlena, lupa, kita merasa kita terus hidup, sehingga kita terus berusaha untuk mencari dunia. Lupa kita besok kita akan mati. Lupa kita bahwasanya kematian itu amat sangat dekat. Bahkan malaikat maut itu setiap harinya terus memantau, melihat dan merasa bingung. Dia mengatakan, aku heran melihat manusia ini, hamba ini. Kematian terus memantaunya, memperhatikannya, melihatnya. Tapi dia terus dengan terlena, tertipu dengan dunia. Padahal dunia hanya sedikit yang bisa diambil dari dunia. Hanya sedikit. Dan apabila sedikit itu tidak membuat dia mendapatkan yang besar dari bagiannya di akhirat, maka dia menjadi orang yang amat sangat merugi. Betapa banyak orang-orang yang dia menjual akhirat yang begitu besar. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dia jual akhiratnya untuk mendapatkan dunia yang hina dina. Yang kita sudah bahas tentang ini, bagaimana Rasulullah menggambarkan betapa hinanya dunia. Bahkan Rasulullah sifati dunia itu tak lebih berharga dari bangkai kambing yang cacat pula. Tak lebih berharga. Seperti itu. Lalu pertanyaannya, wahai saudaraku, setelah kita tahu tentang kematian, setelah kita sadar bahwasanya kita pasti mati, kita akan menemui kematian itu. Terserah bagaimanapun Allah takdirkan kita dengan kematian. Ada orang yang mungkin mati kecelakaan, mati dia dalam keadaan sakit, mati dibunuh, mati tenggelam, atau lain sebagainya. Itu semuanya adalah di antara skenario atau juga takdir yang Allah telah gariskan, tentukan untuk kita. Tapi intinya apa? Kita mati. Kita pasti mati. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita persiapkan orang-orang yang nantinya mengiringi, mengurusi, mendoakan dengan sepenuh hati, keikhlasan ketika kita mati? Apakah cukup dengan keluarga? Tidak. Kau juga harus persiapkan orang-orang yang ada sekitarmu. Kau juga harus siapkan orang-orang yang ada sekitarmu. Di sekitarmu itu adalah orang-orang yang soleh dan solehah, yang dengan ikhlasnya mendoakanmu, dengan ikhlasnya ikut mengerjakan fardu kifayahmu, memandikanmu, mengapani, menyolatkan sampai menguburkan. Bahkan tak jarang dia juga ketika teringat denganmu, dia akan doakan. Allahumma firlahu warhamhu wa abihi wa man. Coba kita muhasabah diri kita. Sudahkah kita persiapkan orang-orang seperti ini? Sudah ada tidak dalam kehidupan kita
teringat kita, oh ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Atau sama sekali tidak ada. Bahkan keluarga yang kita anggap sangat menyayangi kita, ternyata tidak juga melakukan hal itu. Allah musta'an. Seandainya seperti itu, ketahuilah wahai saudaraku, engkau orang yang amat sangat merugi. Engkau adalah orang yang amat sangat merugi. Ada satu kaidah yang ini akan kita jarang terangkan nantinya, jelaskan lebih dalam tentang kama tadi mutudan. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itu engkau akan diperlakukan. Salah kita akan lanjutkan salah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga dalam acara kita di Nu'min Sa'ah, yang kita mengangkat tema sudahkah engkau persiapkan orang-orang yang nantinya dengan ikhlasnya, dengan tulusnya untuk membantu, baik itu memandikan, mengapani, menyolatkan, dan menguburkanmu ketika engkau telah tiada. Ya, kita tadi mengangkat satu kaidah, kama tadi nutudan. Sebagaimana engkau berbuat, sebagaimana engkau berlaku atau bertabiat, berperilaku, bermuamalah atau berbuat, seperti itulah engkau akan diperlakukan. Engkau akan dibalas. Al-jaza'u min jinsil amal. Atau kalau dalam agama lain ada istilah karma. Kalau agama kita bukan karma. Dalam agama kita, dia adalah apa yang kau tanam, itu yang akan kau panen, akan kau ambil. Maka ketika semasa hidupmu kau menjaga muamalah yang baik, hubungan yang baik, baik dengan orang-orang yang ada di sekitarmu atau tetangga, yang orang tetangga adalah orang yang terdekat denganmu. Apapun yang terjadi kepadamu, orang yang pertama kali, yang duluan turun, yang duluan membantu, itu adalah tetanggamu. Maka ketika tetanggamu kau selalu berbuat baik kepadanya dan dia merasa senang denganmu, merasa tenang denganmu, bukan malah sebaliknya dia merasa was-was selalu, selalu merasa diawasi, selalu merasa terganggu, selalu merasa kehadiran kita itu bagaikan benalu untuknya. Maka cobalah untuk introspeksi diri. Bagaimana engkau diperlakukan oleh tetangga? Ya, kita tahu ada sebagian memang tetangga yang buruk. Maka Rasulullah masukkan di antara sebab seseorang itu bahagia adalah tetangganya. Maksud faktor ya kebahagiaan seseorang itu adalah tetangganya. Maka ketika aku memiliki tetangga yang baik, syukuri nikmat tersebut. Kembali kepada hal yang kita bahas tadi. Persiapkan di sini adalah ketika engkau berharap, ya mungkin kau katakan, aku punya banyak teman, aku punya banyak rekan-rekan, aku punya banyak kawan sekantor dan lain sebagainya, yang kau harapkan nantinya kalau aku mati pasti mereka akan menjaroi atau mendatang untuk takziah, untuk ikut mengerjakan, untuk menyolatkan. Wah saudaraku, jangan tertipu, jangan secepat itu tertipu dengan pertemanan-pertemanan yang kau bangun. Karena belum tentu mereka akan dengan tulus hati, dengan senang hati untuk mengerjakan fardu kifayahmu. Bisa jadi mereka di antara orang-orang yang pernah mendongkol kepadamu, atau orang-orang yang pernah kau biarkan, kau tidak peduli, tidak merasakan empati dengan apa yang mereka rasakan. Maka mereka, sebagaimana engkau dengan beribu alasan untuk cuek, untuk tidak peduli kepada nasibnya, maka itu juga akan dilakukan.
Begitu juga dengan tetangga tadi. Sebagaimana engkau tidak peduli kalau dia dalam keadaan kelaparan, dia butuh bantuan, dia dalam keadaan sakit dan kau tidak jenguk. Maka bagaimana mungkin kau harapkan nanti dia dengan tulus hati membantu merawat ketika engkau telah tiada. Bisa saja dia akan buat beribu alasan untuk tidak ikut mengerjakan perukipayah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, coba muhasabah diri kita. Coba periksa satu persatu. Kira-kira sudah adakah orang-orang yang nantinya bisa kau harapkan? Baik dari sisi keluargamu sendiri, anak-anakmu, atau saudaramu, saudarimu, atau orang-orang yang ada dekat denganmu, kita juga dengan tetangga, atau teman-teman. Karena berapa banyak kita lihat, ada orang-orang yang dia punya banyak komunitas, dia punya banyak teman, dia punya banyak rekan kerja, dan lain sebagainya. Ya, ramai untuk datang meramaikan ketika kematiannya. Tapi mereka ya dengan senda gurau, tertawa dan lain sebagainya berkumpul. Ketika masuk waktu untuk menyolatkan, apa yang terjadi? Mereka tidak juga ikut sholat. Allahu Akbar. Mereka ya dengan kesibukan yang masing-masing, dengan beribu alasan, mereka tidak ikut menyolatkan. Atau juga dalam hal mengantarmu untuk ke kuburan. Allah. Coba lihat. Tapi ketika engkau ada orang yang soleh, dan orang-orang yang di sekitarmu adalah orang-orang yang soleh dan soleha, mereka tahu, mereka sadar, di samping yang memang ada keutamaan besar untuk mengerjakan fardu kifayah, mereka juga punya hubungan emosional. Mereka merasa dia adalah teman dekatku. Ketika berdoa, mereka akan berdoa dengan setulus hati. Ketika membantu menyolatkan, mengingat kebaikan demi kebaikanmu. Sehingga apa? Ketika kebaikan demi kebaikanmu yang dia ingat, itu akan melahirkan rasa tulus dalam mendoakan kebaikan-kebaikanmu itu. Mendoakan agar Allah ampuni dosa-dosamu. Allah musta'an. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita mengingatkan. Cobalah kita mempersiapkan hal-hal tersebut. Karena bagaimanapun kematian, seperti bagaimana kita tadi katakan, adalah suatu yang pasti, yang dia akan terus dekat denganmu. Kau melangkah menuju kepadanya. Namun kau tidak sadar. Dan apakah kau telah mempersiapkan bekal demi bekal tersebut, atau kau akan menjadi orang-orang yang terkejut ketika dia datang? Ke orang-orang yang panik ketika dia datang. Karena merasa aku tidak memiliki apa-apa yang bisa aku bawa. Karena selama ini kau merasa bahwasanya hidupmu masih panjang, masih jauh, masih banyak yang akan kau bisa lakukan. Ternyata kematian itu datang dengan tiba-tiba. Berapa banyak orang-orang yang dia kelabakan. Dia tidak sadar. Dia baru tahu kalau dia telah mati ketika dia telah dikuburkan di dalam tanah. Allah. Mudah-mudahan Allah kiranya menjaga kita. Membuat kita senantiasa menyadari kematian terus datang kepada kita. Dan kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan amal ibadah kita. Mempersiapkan orang-orang yang kiranya nanti mereka akan menjadi orang-orang yang akan terus mendoakan kita. Menebarkan kebaikan, mengingat kebaikan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.